Bahasa di dinten ka serang we nya. Tani. Sami. Da di mah teh anu nanam sayur geuna. Oh, pamé di kéang suun nya teh. Di meraju cucu mer pasawahan takoka. Kuy nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, balik lagi di channel vlog Kampung Pasisian. Hari ini saya berada di salah satu pedesaan atau perkampungan teman-teman yang ada di Provinsi Jawa Barat, tepatnya ini di Kampung Cipojok, teman-teman. Kampung Cipojok, Desa Situhiang, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Cianjur, teman-teman. Nah, teman-teman, dan inilah akses untuk menuju Kampung Cipojok ini, teman-teman. Wih, keren sekali ini ya. Jalannya ini dicor, teman-teman. Dan ini cukup untuk satu mobil, teman-teman. Enak banget ya. Jalannya keren banget, teman-teman. Dan memang posisi Kampung Cipojok ini posisinya ada di puncak, teman-teman, atau di atas bukit, teman-teman ya. Dan di bawah sana juga tuh ada perkampungan, teman-teman. Nama itu Kampung Cukang Batu, teman-teman ya. Masih berdekatan dengan Kampung Cukang Batu ini di Kampung Cipojok ini, teman-teman. Suasananya di sini memang masih asri, masih segar sekali, teman-teman ya. Saya melihat masih banyak di sini rumah-rumah panggung, teman-teman. Dan memang dari jalur utama atau jalur besar, teman-teman, untuk akses menuju kampung ini cukup ini lumayan jauh, karena bisa dibilang Kampung Cipojok ini memang cukup agak terpencil atau pelosok, teman-teman. Tapi jalannya atau aksesnya tuh sudah dicor ya, keren banget, teman-teman. Dan di bawah juga tuh ada ibu-ibu yang sedang nandur, teman-teman, atau lagi apa, ngerambet lah, teman-teman ya, kalau bahasa Sunda nama itu. Dan memang tuh
Di sini kebanyakannya sawahnya sawah-sawah siring, teman-teman. Sawah-sawah siring, jadi posisi rumahnya itu di lereng-lereng bukit seperti ini, teman-teman. Dan di depan saya ini ada rumah juga, tuh rumah, terus ke bawah juga, tuh kan. Tuh, teman-teman ya. Memang posisinya itu rumah-rumah panggungnya itu ada di lereng-lereng pesawahan seperti ini, teman-teman. Jangan. Suasananya di sini enak banget, teman-teman ya, segar sekali. Padahal ini siang, teman-teman, jam 12 siang. Meskipun terik matahari panas sekali dari atas nih. Tapi enak banget, teman-teman ya. Enak banget, dingin. Panas dingin ini. Ongkoh panasnya tapi dingin, teman-teman, muriang. Mahal ya, WTI. Boleh. Itu jangan saya muter balik maka ikut menurut tadi. Pas bulu tina tiluk teh. Tina tiluk teh. Oh, pan ayana incu incuan deui incu oh jenis uyut di dieu mah ngararita teh di galengan wah nya nya di galeng apaan di dieu mah teh ya perkebunan gitu. Ah kan ada usah kecuali kaleuweung banyak nya do masa ulah can da teu da dina salam itu pun seueur domana nya. Heeh. Mm-hmm. Ai kieu mah ukur 2 kilo. 10. Nya galang ge upan mah kayu wahangan kitu tah. Ka walungan. Heeh. Aduh, tiis mah langsung. Tadi kita panas teh eta nya. Terasna. Beju panas ai ngaler ai teh. Inanya. Inya ngaler. Ngejuki dua, ngedua mah. Arah ragu nih, Mbah. Ah, hujan. Siapa kor ayah? Nila, Mbah. Silakan Nila. Oh, nak mas ayah nih. Iya, gen Nila. Kamu gitu lah. Masya Allah, sahabat, ini pemandangannya sangat indah sekali, teman-teman ya. Ini daerah Pagelaran ini, waduh, Masya Allah, tabarakallah. Ini mah keren pisan pokoknya, sahabat, pemandangannya. Dan inilah suasana pedesaan yang ada di kampung Cipojok, teman-teman ya, Desa Situhiang, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Cianjur. Dan di depan saya, teman-teman, tuh ada rumah ini ya, di tengah sawah atau di sawah-sawah siring seperti ini, teman-teman, karena di belakang rumah ini tuh sawah siring, teman-teman, ke atas.
sana tuh. Hmm. Aduh. Dan di atas sana teman-teman, tadi saya melihat ada rumah satu di tengah sawah, teman-teman. Ih, keren pisan pokoknya teman-teman ya. Karena memang posisi kampung di sini di lereng bukit, teman-teman ya, di lereng perbukitan seperti ini. Gitu, dan bisa teman-teman lihat sendiri tuh ke bawah, pemandangannya keren banget, teman-teman. Dan tadi saya sudah bersilaturahmi juga dengan si Abah nih yang punya rumah ini, teman-teman ya. Wah, di depannya ada kolam ikan, teman-teman, dan posisi rumah si Abah ini memang di atas juga, teman-teman. Pemandangannya langsung view-nya ke pesawahan ke bawah, teman-teman. Wih. Keren, ya Allah. Jadi, teman-teman, penghasilan padi di sini setahun bisa sampai 3 kali, teman-teman ya. Karena memang di sini subur sekali, apalagi didukung oleh airnya yang cukup melimpah, teman-teman, untuk mengaliri pesawahan di sini, sehingga setahun itu bisa sampai 3 kali panen, teman-teman ya. Gitu, jadi tidak ada istilahnya kekeringan, teman-teman. Nah, teman-teman, saya sekarang ada di lereng bukit ya. Dan saya tadi dari atas sana, teman-teman. Karena di atas sana tuh ada rumah, teman-teman, satu ya, di tengah sawah. Keren banget, teman-teman, pemandangannya. Masya Allah ya. Tuh, teman-teman. Aduh. Ini keren sekali, ya Allah. Masya Allah. Nikmat mana lagi yang kau bisa rasakan, teman-teman? Teman-teman, gentengnya sudah kelihatan ya. Gitu. Saya pengen ke sana, teman-teman. Saya penasaran sekali karena rumahnya tuh cukup lumayan mencil, teman-temannya, di apa namanya, di tengah-tengah sawah, teman-teman. Enak sekali kayaknya buat apa, ngadem. Wow, teman-teman, rumahnya ya. Dan rumah itu, teman-teman, pemandangannya langsung ke sana, teman-teman ya, ke sawah ke sana, teman-teman. Tuh. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rob. Keindahan alam atau nuansa pedesaan yang sangat luar biasa, teman-teman, ini keren banget, teman-teman. Tuh, teman-teman ya, di sini memang airnya sangat subur sekali, teman-teman. Bisa teman-teman lihat sendiri. Tuh. Jernih banget, teman-teman. Apalagi ini nih. Tuh. Masyaallah. Ah, teman-teman tuh. Rumahnya ya, masyaallah, tabarakallah. Ini pemandangannya sangat indah sekali, teman-teman. Rumah di sini enak sekali, teman-teman, buat berkumpul bersama keluarga, buat ngadem, apalagi ngeliwat di sini, teman-teman. Ih, enak sekali nih ya. Nah, teman-teman, rumah yang ada di tengah sawah ini memang cukup lumayan jauh dari warga-warga yang lainnya ya, teman-teman. Itu tuh, kecuali ke sebelah atas, teman-teman, masih
banyak sekali pemukiman. Tapi kalau rumah yang di sini agak mencil, teman-teman. Agak mencil nih rumahnya di sini nih. Tuh. Nah. Agak mencil nih, teman-teman, karena kayaknya di sini enggak masuk motor, teman-teman. Ke rumah ini. Kolam, teman-teman nih. Insyaallah. Nah, teman-teman, inilah perjalanan kami di Pagelaran Cianjur ya, teman-teman. Semoga video ini bisa mewakili untuk teman-teman semua yang mungkin rindu akan kampung halamannya atau nuansa-nuansa pedesaan yang ada di Provinsi Jawa Barat. Teman, tetap dukung terus di channel vlog Kampung Pasisian agar channel ini bisa lebih berkembang lagi. Saya Dede Ramadan dan Kang Jimmy pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.